Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Sabar Darono. Ini teman-teman, kami lagi mau langsir buah. Wah, jalannya itu teman-teman top margotop. Kali ini kita lagi ada sedikit problem kampasnya jatuh atau gigal atau tiba jatuh di lumpur-lumpuran itu teman. Udah nggak nampak ini, untung mekaniknya ini supirnya sekaligus mekaniknya. Kayak apa sih supirnya mukanya? Nah itu mukanya itu sedihnya, muka-muka senyum terpaksa itu. Nah itu kernetnya itu. Nah, itu kernetnya satu itu lagi bingung nyari kunci. Bingung nyari kunci. Nah ini teman-teman ya, ini kampasnya jatuh teman-teman. Jadi beginilah teman-teman kalau jatuh. Lagi dibongkar, coba kita zoom. Ini mekaniknya lagi mengatur. Oke, kita lihat teman-teman ya, seperti itu. Baik. Ini dongkrak-dongkrak. Mas tiba yang kono rek. Ini tiba-tiba dongkrak. Kita intip teman-teman ya, itu cara menaikkan piston remnya teman-teman, didongkrak biar kedorong biar nggak capek-capek nungkek-nungkek. Nah ini didongkrak ke samping karena ini kita berlumpur-lumpur nih teman-teman ya. Ya teman-teman, sudah dipasang itu, tinggal dibaut. Ini maaf ya teman-teman, ya, kepalanya mekaniknya yang nampak, coba kita dari sini. Tapi teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa klik subscribe, aktifkan tanda lonceng biar Mas Arief ini terbantu dengan senyuman like-nya ini. Kalau enggak di like, enggak subscribe, katanya Mas Arief nanti sedih mukanya ini teman-teman. Oke teman-teman, tinggal pasang buan. Pasang Mas Rian buannya. Lihat ini teman-teman, bekas ke dalam lumpur-lumpur ini teman-teman. Sekarang tinggal masang buan, dikasih oli karena udah kena tanah-tanah lumpur teman-teman barusan. Untung ini sopirnya bisa bengkel. Kalau nggak bisa bengkel ini udah gimana ceritanya nih? Nggak lanjut nih. Pulang nggak bisa. Pulang sampai rumah nggak dapat uang, dimarah istri, katanya dolanan. Cuma ke lahan, cuma main, nggak dapat uang, Mas. Kalau main di rumah bisa juga main.